Welcome to Sasenring. Saatnya Tanah Bavaria jadi penyelenggara seri ke-10 MotoGP 2022. And hi, it's me Esther Litakoraima akan menemani weekend siang GP Mania just in here, Top Speed MotoGP. Esther mau umumin dulu pemenang kuis minggu lalu yang menjawab dengan tepat. Siapa saja pembalap yang pernah melakukan kesalahan seperti Alex Espargaro? Jawabannya ada Julian Simon, Alex Rins, dan Pier Francesco Chili. Selamat ya, helm super keren siap dikirim ke alamat kamu. Tapi sekarang ada yang spesial buat GP Mania. Mau tahu? Let's check it out! Terhitung 8 seri beruntun, The Baby Alliance sukses kukuhkan diri sebagai King of Sasenring. Dengan absennya Mark sore nanti, sudah dipastikan GP Jerman 2022 akan catatkan pemenang baru untuk pertama kalinya. Kira-kira siapa ya? Tapi sebelum lanjut, Esther mau ingetin, GP Mania harus ikutin kuis yang pertanyaannya akan muncul pada tayangan nanti. Langsung tulis jawabannya di kolom komen sosmed kami, ada jam tangan trendy menanti dipaketin ke rumah kamu. So, here we go! Siapa saja rider yang naik podium pada MotoGP Jerman edisi 2021? Jawab di medsos kami ya. Jawaban yang benar dan memenuhi persyaratan berpeluang Esther mau kasih paket ban spesial buat GP Mania yang berhasil menjawab Maverick Vinales sebagai rider yang finish di posisi 7 di GP Catalunya. Selamat ya, paket ban motornya segera dikirim. Masih belum kebagian? Tenang, Esther akan bagi-bagi hadiah lagi setelah ini. Tapi sekarang kita simak cerita ringan dan spesial dari Top Speed. This is Off Track. Kali ini ada action figure keren yang bisa kamu pajang di rumah. Jawab pertanyaan yang satu ini. Siapakah rider yang akan start dari posisi 7 sore nanti di GP Jerman? Tulis jawaban kamu di postingan sosial media kami. Dan jangan lupa syarat wajibnya tag 3 teman kamu. Gampang banget kan? And 30 minutes is over. It's time for me Esther Litakoraima pamit undur diri. Saksikan GP Jerman nanti sore pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lupa untuk pilih prediksi rider kamu di podium race Trans 7. Ada hadiah jutaan rupiah tiap pekan balapan dan juga total puluhan juta rupiah di akhir musim. And as always, you're not defined by the speed of your surroundings. Your mind is always in the race. Bye-bye! Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan Top Speed MotoGP 2022 dipersembahkan oleh